Saya harap kita membentuk satu tujuan. Tujuannya adalah kita bersama di sini untuk syuting ini bekerja. Action! Saranjana adalah satu cerita rakyat yang memang sudah dari dulu ada di, terutama di Kalimantan Selatan, bahwa kota itu ada di satu pulau yang tidak jauh dari pulau laut Kota Baru. Tapi memang kalau kita melihat langsung, memang itu pulau biasa yang memang tidak ada kotanya. Tapi banyak masyarakat sana mempercayai dan meyakini bahwa itu merupakan kota gaib. Sebenarnya sih yang menarik itu adalah menentukan untuk membuat film ini. Kebetulan saya adalah orang Kalimantan, dibesarkan sampai remaja di Kalimantan Selatan. Dan untuk cerita Saranjana sendiri sebenarnya udah diceritakan dari abah, dari orang tua saya tentang Saranjana. Terus, tapi sampai dengan film kesekian saya baru kali ini memberanikan membuat film tentang Saranjana yang berlatar belakang Kalimantan. Nah, sebenarnya sih hal yang paling menarik dari semuanya itu adalah ketika menentukan saya kayak diberikan petanda harus membuat film ini. Pada saat itu saya tidak pernah berpikir bahwa saya mau bikin judul apa ya next produksi di Hype Entertainment. Tapi ada kejadian seru nih mistis di mana pada saat itu ada sebuah pesan dari foto saya yang mungkin tahun 2019. Itu ada yang kasih tahu Saranjana itu kota gaib mistis ya. Nah di situ langsung saya, oh iya ya, kenapa saya nggak bikin tentang Saranjana di mana saya tempat lahir saya. Itu sih yang membuat, dan itu saya tidak meminta loh untuk ngasih tahu bahwa ngasih judul itu, tapi ada pesan di sosial media yang dari foto yang jadul ngasih tahu itu, dan itu menurut saya kayak sebuah petanda saya harus bikin film ini. Alhamdulillah, saya bersyukur ya. Sebenarnya kita produksi sangat lancar sesuai schedule. Bahkan syuting ini kan ada di 3 kabupaten dan jaraknya jauh-jauh antara satu lokasi ke lokasi lain. Tapi dapat kemudahan yang luar biasa. Kita itu kayak digestuin. Dan bahkan ketika saya udah hari ke 9 atau 8 gitu dan kita berpindah ke Hulu Sungai Tengah, kalau nggak salah, di Begabai, itu saya dapat sebuah mimpi sebenarnya. Mimpinya saya diajakin ke kota Saranjana. Boleh percaya boleh enggak ya. Dan itu menurut saya mimpi yang enggak pernah lupa selama syuting. Dan saya kayak dikasih lihat kayak gini loh Saranjana. Dan diajak jalan-jalan orang di sana. Ini boleh percaya boleh enggak. Dan ini saya mengalaminya di mimpi di hari ke-8 saya syuting. Kalau gua gak suka dengan ada yang tiba-tiba muncul. Untuk di Hype Entertainment, kita adalah produksi film kelima. Dan ini menjadi horor yang kedua. Daya tarik di film ini adalah karena ini mengangkat film horor yang di luar dari Pulau Jawa. Karena kebanyakan film Indonesia, khususnya genre horor, selalu mengangkat suku Sunda kalau enggak suku Jawa. Dan itu sangat banyak sekali di film Indonesia. Dan kali ini kita membuat sebuah perbedaan atau hal baru di film horror, itu belakang-belakang urban legend Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Dan yang daya tariknya mungkin film Saranjana sendiri, kita itu tidak hanya menawarkan mistis, tapi menawarkan adventure, petualangan. Jadi paket lengkap lah di film ini. Adventure-nya dapat dan ya kali ini kita bertualang di Kalimantan dari laut, sungai, sampai dengan hutan.
Saranjana ini kota gaib yang dihuni penduduk yang Islam. Kalau sudah ada orang yang sudah dibawanya, bakal ngalih tak boleh lagi. Ren! Kenapa mbak? Ngomong gini? Ren, Sita hilang, Ren. Hah? Man, Sita hilang gimana sih? Di kota ini, sering kejadian orang hilang. Dan menurut kepercayaan warga sini, mereka dibawa ke sana. Ika masuk ke dalam kotanya, batu bawa bulik kawan ikam. Jadi maksud Pian, kami harus masuk kota Saranjana. Kata kakek, kalian kalau udah di sana hati-hati ya. Kalau ketangkep bisa mati. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja.